Ratu Intervisual. Saya bangga betul ke anak-anak muda semua. Anak muda mau pengajian. Saya pernah datang ke masjid pengajian, isinya 7 tahun ke bawah, 70 ke atas. Yang 7 ke bawah tu ribut seribut-ributnya, yang 70 ke atas tu diam sediam-diam. Sekali-sekali batuk. Saya tanya, ini anak mudanya mana? Pak pengurus, ya, mana anak muda? Sudah habis diambil warnet, Pak Ustaz. 5 yang menarik anak muda. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, YouTube. Kalau dia dipakai kepada setan, tapi aneh bin ajaib, orang barat ingin merusak kepala anak muda dengan 5. Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook, Instagram. Tapi justru anak muda ini mengenal saya dari yang 5. Saya sedang makan sate di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Tiba-tiba datang anak, rambutnya atas rambut, samping gundul. Pakai anting, celananya sobek. Wih, tengoknya terus saya. Dalam hati saya, ini PKI nampaknya. Saya tenang aja makan. Ini kalau macam-macam, sikat juga nanti deh. Tiba-tiba dia datang, senyum disalaminya saya. Ustaz, aku selalu menonton Ustaz di YouTube. Oh, ternyata casingnya metal, isinya iman. Lebih baik anak metal isinya iman daripada casing koko isi setan. Luar biasa anak muda sekarang. Maka anak muda yang sudah mau mengaji, lanjutkan. Kalianlah harapan masa depan. Kepada bapak ibu, besok hadir ke masjid, ada acara pelatihan sholat jenazah. Yang hadir orang-orang tua. Untuk apa? Orang tua tak perlu ikut, karena dia yang mau dimandikan nanti. Yang hadir tuh anak-anak muda. Karena kalau Abdul Somad mati, yang paling bagus memandikannya adalah anak kita. Ibu memandikan anak berapa kali satu hari? Mandi pagi, mandi siang, mandi malam. Mandi. Mencret, mandi. Kencing, mandi. Main paret, mandi. Makan coklat hitam mulutnya, mandi. Cium, mandi. Satu kali mandi, 3 kali. Setahun, 360 kali 3. 1000 kali setahun. 5 tahun umur anak. Ibu mandikan dia 5000 kali. Ibu minta mandi sama dia sekali saja. Mandi jenazah. Ibu yang memandikan ibu adalah anak ibu nanti. Bayangkan ibu-ibu yang sombong, yang angkuh, tak pernah mau bersilaturahim, tegur sapa tetangga, mati anaknya tak pandai, datang orang memandikan yang selama ini sakit hati. Kaulah yang sombong dulu kan, diambilnya semprot dorsmir. Ambil mama lemon. Dicucukkannya ke lubang hidung. Inilah yang sombong dulu tuh. Yang kalau lewat kaca tak pernah tahu tuh buka spion. Teng. Ini tuh cucuk. Buih. Baru tahu rasa. Anak kita lah yang memandikan. Di mana buat programnya? Di masjid. Remaja masjid. Kenapa Ustaz Somad siang ini semangat berceramah? Ditengok sebelah kiri anak muda. Ditengok sebelah kanan anak muda juga. Maka semangat berceramah. Coba kalau yang datang orang tua, pasti saya ceramah. Bapak ibu sekalian, judul ceramah kita adalah 5 cara menghadapi sakaratul maut. Tapi hari ini luar biasa. Anak-anak muda yang sekarang ini duduk mengaji nih, inilah yang akan jadi bupati, wali kota, anggota legislatif 20 tahun yang akan datang. Maka inilah akan menyelamatkan kita daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang lain kecuali beramal. Inilah pentas dunia. Ini pentas ni namanya dunia. Ada yang pernah naik ke atas, sombong. Masuk nyamuk ke telinganya. Tuh, mati. Siapa dia? Namrus membakar Nabi Ibrahim. Bakar dia. Harikuhu bakar.
dibakarnya Nabi. Allah mau menunjukkan Namrus mati dengan cara yang hina hanya gara-gara nyamuk masuk ke telinga. Tuh mati. Pakailah autan. Namrus goblok. Tidur tak pakai kelambu. Masuklah ke telinganya. Oh, mati. Sombong, sombong, sombong. Di atas pentas dunia sombong. Matinya karena tersedak. Oh, Laut Merah. Mati. Siapa dia? Fir'aun. Mati karena tersedak. Jelek sekali mati yang dua orang ini. Syahnu kenapa mati? Masuk nyamuk. Syahnu kenapa mati? Hebat Fir'aun tuh. Hebat. Tanya sama Ustaz alumni Mesir. Fir'aun macam mana hebatnya. Membangun piramid tinggi. Batu-batunya sebesar mimbar nih. Katanya satu batu itu beratnya 2 ton. Entah betul entah tidak, timbanglah sendiri. Di dalam itu pula ada 3 makam. Makam Fir'aun, makam Fir'aun, makam Fir'aun. Masuk dalam 7 miracles of the world. 7 keajaiban dunia. Tapi sampai hari ini tidak ada orang di dunia ini yang mau dikasih nama Fir'aun. Belum pernah saya kenalan sama orang, kenalkan Pak Ustaz, Fir'aun. Masukkan anak Anda ke sekolah kepemimpinan SMP, SMA, Fir'aun. Nama itu dibenci oleh orang. Tapi hari ini dia mati semua. Ini panggung dunia. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah. Ceramah, 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 ceramah. Mati. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah. Tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan. Mati. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah. Razia, 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 razia. Mati. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah. Warung kopi, ngobrol, 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 minum, minum, ngobrol, mainnya. Mati. Duduk di warung kopi. Ayya ala salat. Qad qamati salatu, qad qamati salat. Dia tetap duduk. Ska. Orang sudah berdoa di masjid. Wa taubatan qablal maut. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Kelepak balaknya. Waktu sakratul maut baru ditunjukkan Allah. Dibuka atap rumah. Tak juga mati. Dibisikkan ke telinga. La ilaha illallah. Menggeleng. La ilaha illallah. Menggeleng. Untung ada kawan satu yang pandai. Dibukanya HP, ditunjukkannya. Hah? Pas nampak HP baru mati. Apa kau tunjukkan tadi? Ini ku tunjuk. Oh, bala 6. Maksudnya? Bala 6. Ini kan, ini kan. Iya, iya. Mati kata. Apa yang selalu kita tengok, apa yang selalu kita pandang, apa yang selalu kita dengar, itulah yang akan datang ketika kita akan mati tadi. Bagi yang sudah punya anak, ingatkan anaknya, nak, aku tak ingin kau kaya kalau kau tak peduli aku. Aku tak ingin kau jadi pejabat kalau kau tak peduli aku. Nanti saat aku akan mati sakratul maut, kaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan. La ilaha illallah. Sekarang banyak anak-anak tak tahu apa yang perlu dia lakukan waktu ayahnya sakratul maut. Ditengoknya ayahnya tak mati-mati, diambilnya tustel, dipotonya. Ayahku sedang sakratul maut. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Amin, 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 amin. Tak betul. Jangan foto mak, datuk, nenek, ayah kita yang di ruang ICU. Andai dia sehat, dia belum tentu setuju gambar dia yang sedang menganga dipajang. Jangan-jangan ada yang nakal, diambilnya foto menganga, diambilnya foto Fir'aun. Sebutkan 6 perbedaan. Ratu Intervisual.